Itu. Dan internal KPK juga, Pak. Itu semua namanya tantangan ya. Dan tantangan itu untuk diselesaikan, bukan untuk dihindari. Saya mengerti jalan apapun yang ditempuh bukan jalan yang mudah. Tapi tidak boleh kita itu menyerah pada keadaan. Yang penting kan kita didorong oleh niat baik, bukan oleh kondisi agenda-agenda tertentu. Saya menghadapi itu semua sebagai tantangan yang mesti disikapi, dan tentu cara menyikapinya tergantung cara pandang kita, value kita. Dan saya melihat ini momentum baik karena akan ada pemerintahan baru yang juga pada waktu kampanye menyampaikan komitmennya pada penanggulangan korupsi. Karena itu ini momentum baik untuk diikuti. Apakah itu akan mengantar saya pada posisi tertentu atau tidak, itu nggak penting. Tapi yang penting kita ikut meramaikan ini sebagai sarana untuk mencari yang terbaik menjadi pemimpin di bidang masyarakat.